Di Maliaki 4 ayat 4 dikatakan ingatlah akan hukum Musa yang diperintahkan atau disampaikan di Horeb dan Horeb itu adalah di Sinai untuk seluruh umat Israel. Dan hukum Musa ini termasuk dia punya statutes dengan dia punya judgments. Jadi ini katakan untuk diingat. Ingat itu artinya jangan lupa. Kalau dibilang ingat jangan lupa artinya penting Artinya sangat penting hukum Musa untuk diingat Dengan dia punya statutes dengan adjustment Nah kalau dibilang tentang hukum Musa Seakan-akan itu menganjurkan bahwa ini Musa punya hukum Tetapi di kutipan berikut di review and Herald dikatakan Musa enggak tulis hukumnya sendiri Musa enggak membuat hukumnya sendiri jadi walaupun dinamakan hukum Musa tapi ini bukan Musa punya hukum. Kristus okay. memberikan kepada Musa statutes dengan tuntutan-tuntutan yang dibutuhkan untuk kehidupan keagamaan orang-orang Israel. Artinya statutes dengan judgment ini yang Kristus berikan kepada Musa ini untuk kebutuhan umat Israel agar kehidupan Agama mereka bukan hanya secara pengakuan, bukan hanya secara tertulis, tetapi menjadi kehidupan yang nyata. Dan untuk kehidupan yang nyata, dibutuhkan status dengan judgment atau requirement, tuntutan-tuntutannya. Dan untuk govern, govern artinya untuk bisa memagari umat Tuhan agar jangan keluar pagar, dan kita tahu di luar pagar itu adalah kematian. Artinya, status dengan judgment yang adalah bagian daripada hukum Musa perlu diingat agar umat Tuhan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, okay. dan orang-orang yang mengaku Kristen okay, melakukan satu kesalahan yang sangat besar untuk bilang bahwa hukum Musa ini lah keras, kejam, dan diktatorial, dan mereka bilang bahwa hukum Musa ini berlawanan atau kontras dengan Injil Kristus dan misi Kristus waktu dia datang ke bumi ini. Kita tahu misi Kristus, Injil Kristus, kalau dibilang Injil artinya kuasa yang sanggup menyelamatkan saya dari dosa, kuasa yang memisahkan saya dari dosa. Jadi mereka bilang ini hukum Musa dengan status dengan judgment bukan kuasa Tuhan untuk pisahkan saya dari dosa kalau dibilang bahwa ini lawannya Injil. Dan ini bertentangan dengan misinya Kristus. Artinya boleh dikatakan, orang-orang pikir bahwa hukum Musa itu kutukan. Itu adalah satu kutukan. Sementara ini bukan kutukan. Ini bukan kutukan. Malahan kalau saya memeliharanya, saya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seakan-akan ini hukum Musa ini bertentangan kan? atau seakan-akan ini Injil Kristus ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang benar yang ditemukan di buku Musa. Jadi waktu dibilang ingat hukum Musa dengan status dan judgment, banyak orang-orang Kristen bilang bahwa ini bertentangan dengan misinya Kristus, bertentangan dengan Injil Kristus, kan? walaupun dia punya prinsip just tapi itu bertentangan dengan kebenaran Kristus. Sementara kita lihat bukan demikian. Kita lihat di punya summary di sini, hukum Musa itu tidak keras, kejam dan dan tidak diktatorial, okay? Bukan. Dan hukum Musa ini setuju dengan Injil, dengan misinya Kristus dalam ministry-nya di bumi ini. Dan prinsip-prinsipnya benar dan sangat dibutuhkan untuk bisa dihidupkan dalam kehidupan orang untuk menurut dan melakukan kehendak Bapa. Dan ini untuk menuntun umat Tuhan yang hidup di dunia ini. Dan ini dikatakan hukum Musa bukan karena Musa yang membuat hukumnya tapi karena melalui Musa lah diberikannya kepada orang-orang Israel. Jadi ini hukumnya Bapa. Ini the law of God. Jadi walaupun dia bilang the law of Moses, ini the law of God. Enggak ada bedanya dengan hukum Tuhan. Jadi untuk bilang bahwa hukum Tuhan itu bukan Injil dan tidak mendikte kehidupan kita itu bertentangan. Hanya karena namanya Musa bukan berarti bahwa itu bukan hukumnya God karena hukum atau Musa tidak membuat hukum. Oke? Okay? Jadi ingat hukum Musa dengan statutes, dengan judgement-nya. Ini kita butuhkan. Kita butuhkan untuk living religion untuk govern kita hidup di dunia ini. Right? Dan prinsip-prinsipnya benar dan baik. Itu hukum Musa. Kita lanjut. Di keluaran 19.5 dikatakan kita tahu Tuhan membuat Perjanjian dengan umat Israel di Sinai kan. Dikatakan oleh sebab itu. Ayat 5. Kalau kamu menurut perintah-perintahku, suaraku, dan memelihara perjanjianku, barulah kamu akan menjadi harta bagiku. Kan? artinya kalau. Kalau kamu menurut. Kan? Baru kamu menjadi umat pilihan yang peculiar. Kan? Baru, artinya kalau kamu tidak menurut, janji itu tidak bisa dipenuhi kalau kamu tidak menurut. Lalu dikatakan ayat 6, kamu akan menjadi kerajaan imam-imam dan bangsa yang kudus. Itu, kamu akan menjadi itu. Menjadi kingdom of priest dengan holy nation, kalau kamu menurut. Nah kita tahu umat Israel baru keluar dari Mesir. Waktu diberikan janji ini kan, waktu di, dibuat perjanjian covenant di Sinai, mereka baru keluar dari Mesir. Mari kita lihat kondisi umat Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Pikiran mereka dibutakan kan? oleh perbudakan dan kekafiran yang mereka lihat atau mempengaruhi mereka di Mesir. Jadi mereka punya pikiran sudah merosot. Pengertian mereka tentang hukum Tuhan sudah merosot, sehingga mereka tidak bisa menghargai sepenuhnya prinsip-prinsip yang luas daripada 10 hukum. Jadi karena mereka nggak bisa mengerti prinsip-prinsip 10 hukum, jadi kalau dikatakan jangan bersinah, mereka nggak bisa mengerti prinsip tidak bersinahnya. Kalau dibilang jangan membunuh mereka tidak mengerti prinsip membunuhnya. Sehingga bisa saja mereka sedang berzina, sementara mereka pikir mereka nggak berzina. Jadi mereka nggak mengerti prinsip-prinsip sepuluh -prinsip hukum. Dan tuntutan dari daripada sepuluh hukum, untuk bisa lebih mereka mengerti, diberikan kepada mereka prinsip-prinsip tambahan yang mengilustrasikan dan bisa diaplikasikannya untuk menurut 10 hukum, okay. artinya karena umat Tuhan yang keluar dari Mesir ini sudah tidak mengerti lagi tentang prinsip 10 hukum, harus diberikan prinsip-prinsip tambahan untuk menjelaskan dengan lebih jelas lagi akan sepuluh hukum agar mereka tentu saja tidak berdosa. Dan hukum-hukum ini atau hukum-hukum prinsip tambahan untuk menjelaskan 10 hukum ini atau yang namanya hukum Musa, namanya judgments. Kan? Jadi kita bisa lihat bahwa nggak ada jeleknya dari ini, nggak ada kerasnya, nggak ada dia punya uh, diktatorialnya. Ini sangat baik. Ini malahan menolong umat Tuhan untuk tidak melanggar 10 hukum. Ini malahan menolong umat Tuhan untuk tidak berdosa. Jadi untuk orang-orang bilang bahwa ini beda dengan Injil, beda dengan misinya Kristus waktu ke bumi, nampaknya mereka nggak mengerti apa itu hukum Musa, status dengan judgment. Karena mereka bilang ini negatif semua. Sementara kalau kita baca, ini positif semuanya. Ini semua positif. Nah, jadi ini judgment ini atau penghakiman ini adalah standar keadilan yang akan menjadi patokan para hakim-hakim waktu mereka membuat mereka punya uh, keputusan dalam hal-hal penghakiman. Ini judgment. Dan bedanya dengan 10 hukum, bedanya dengan 10 hukum kita tahu 10 hukum itu diucapkan langsung dari bukit dan semua orang bisa mendengar. Bedanya dengan 10 hukum ini pre precepts atau dia punya prinsip-prinsip tambahan yang diberikan ini, diberikannya langsung kepada Musa untuk disampaikan prinsip tambahan daripada 10 hukum untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Jadi diberikannya karena mereka tidak mengerti 10 hukum. Tentu saja, kalau mereka mengerti 10 hukum dengan sempurna, nggak perlu ditambahkan ini semua. Ini ditambahkan karena mereka tidak mengerti prinsip 10 hukum. Kan. Jadi ini sangat baik. Sama dengan umat Tuhan diberikan tulisan-tulisan roh nubuat agar bisa mengerti Alkitab. Kan. Dan sangat menolong untuk mengerti Alkitab. Itu sebabnya diberikan tulisan-tulisan roh nubuat. Jadi ini prinsip-prinsip judgment dengan status ini diberikan untuk orang-orang bisa mengerti sepuluh hukum agar sepuluh hukum tidak dilanggar artinya ini sangat baik untuk keselamatan orang bukan yang dibilang ini adalah keras dan ini adalah arbitrary atau diktatorial oke okay? oke okay. jadi itu dia punya uh, pengertian mengenai stasis judgment kita lihat waktu mereka keluar dari uh, Mesir dan sampai di Bukit Sinai karena mereka tidak mengerti prinsip 10 hukum, itu sebabnya mereka melanggar 10 hukum terus. Dan karena mereka melanggar 10 hukum, karena tidak mengerti prinsip-prinsipnya, 10 hukum diulang kembali di Sinai. Tapi nggak cukup untuk mengulang 10 hukum, kalau 10 hukumnya sudah dilanggar karena tidak mengerti prinsip, tentu saja diberikannya dengan catatan, ditambah lagi dengan prinsip-prinsip yang diberikan melalui Musa untuk govern mereka punya hari-hari kan. Jadi kita kita bisa lihat di sini bahwa tambahan daripada 10 hukum adalah yang dibilang statutes dengan judgment yang adalah the law of Moses. Itu diberikan agar umat Tuhan mengerti prinsipnya sehingga mereka tidak perlu lagi untuk melanggar 10 hukum atau berdosa. Dan kalau tadi dibilang judgment, sekarang dibilang ini statutes. Jadi prinsip-prinsip religious ini adalah statutes yang diberikan, okay, diberikan untuk jaga 10 hukum untuk tidak dilanggar. Dan statutes ini bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Bukan bayang-bayang. Jadi judgment, statutes, dengan hukum Musa bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Okay? Bukan. Dan mereka berlaku bagi umat Tuhan di setiap zaman selama-lamanya. Jadi ini nggak bisa dipakukan di kayu salib. Statutes dengan judgment yang adalah bagian daripada hukum Musa. Sebagaimana 10 hukum berlaku selama-lamanya prinsipnya. Kan? Kalau tahu prinsipnya, saya sedang menghidupkan prinsipnya. Kalau dipakukan artinya saya tidak perlu menurut 10 hukum lagi. Dan dia berlaku selama-lamanya. Dan ini statutes dan judgment juga diberikan agar statutes judgment ini bisa dengan jelas dan sangat pasti menjelaskan 10 hukum. Jadi kita bisa lihat bahwa betapa pentingnya untuk orang berdosa agar tidak berdosa dia mengerti apa itu standar kebenaran yang yang mana status dengan judgment ini menjelaskan standar kebenaran itu agar dia tidak melanggar 10 hukum. Jadi kita lihat dia punya summary di sini, apa yang berlaku selama-lamanya? Hukum Tuhan, the moral, the moral law, hukum moral atau 10 hukum dan hukum Musa. Ini berlaku selama-lamanya, tidak dipakukan di kayu salib. Jadi sebagaimana 10 hukum nggak ada yang berani pakukan 10 hukum di kayu salib. Hukum Musa yang terdiri dari statutes dengan judgment pun sebagaimana 10 hukum tidak bisa dipakukan di kayu salib. Law of Moses pun tidak dipakukan di kayu salib. Dan ini yang tadi kita baca bahwa banyak orang Kristen nggak mengerti ini sehingga mereka pakukan hukum Musa ke kayu salib. Dengan memakukan statutes dan judgment dan mengatakan bahwa hukum Musa ini bertentangan dan berlawanan dengan 10 hukum. Oke, okay, kita lihat selanjutnya the blind mind, pikiran yang buta. Jadi walaupun mata terbuka tapi ada sesuatu yang buta. Jadi di 2 Korintus 3, 14 dikatakan pikiran-pikiran mereka dibutakan. Sehingga sampai hari ini masih tertutup wajah mereka waktu mereka baca perjanjian lama. Nah kita akan lihat persis perjanjian lama yang mana yang kalau mereka baca sangat dibutakan mata mereka. Artinya mereka tidak mengerti. Kan? Tadi kita baca tulisan roh nubuat dikatakan bahwa mereka bilang hukum Musa itu jelek, tidak baik. Sangat nggak ada hubungannya dengan Injil dan misi Kristus datang ke bumi. Artinya kita tahu itu salah. Itu pengertian yang buta. Dan di 2 Korintus 3, 14 dan 15, Rasul Paulus bilang ini. Mereka buta waktu baca perjanjian lama. Ayat 15, sampai hari ini pun waktu buku Musa dibaca. Buku Musa dibaca. Kita, judulnya adalah apa? The Book of the Law. Artinya kalau bilang baca buku Musa, baca hukum Musa, mereka punya hati masih tertutup. Sehingga mereka punya pikiran masih buta akan hukum Musa ini dan betapa pentingnya untuk keselamatan manusia. Nah mari lihat di sini, di kutipan Great Controversy. Hukum Bapa di Kaabah di surga adalah aslinya. Yang mana prinsip-prinsip daripada 10 hukum itu ditulis di dua loh batu lalu bukan cuma itu bukan hanya hukum Tuhan punya prinsip yang ditulis di dua loh batu yang dibilang di sini dan dibilang dan dan artinya tambahan dan prinsip-prinsip 10 hukum yang ditulis di batu dan prinsip itu pun ditulis oleh Musa di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pentatuk, oke? Okay? Itu pentakan lima, lima buku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan kan? Ini lima buku. Jadi kalau bilang mereka nggak ngerti waktu baca perjanjian lama atau buku Musa mereka nggak ngerti, mereka nggak ngerti waktu baca kejadian, Keluaran bilangan, imamat, ulangan. Mereka nggak bisa mengerti itu. Dan kata lain buku Musa adalah hukum Musa. Kan? Yang mana ini adalah transkrip atau pengungkapan kebenaran dalam tulisan yang nggak bisa salah. Kan? Mereka akan lihat bahwa ini kudus. Dan hukum Tuhan 10 hukum dengan hukum Musa adalah karakter Bapa yang diungkapkan yang tidak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Hukum Musa dengan hukum Bapa itu sama. Kalau mau bilang sama. Karena mengungkapkan karakter Bapa yang tidak bisa berubah. Jadi kalau dikatakan bahwa hukum Musa nggak bisa berubah. Mereka sudah pakukan KKS salib. Untuk mengatakan bahwa ini nggak dibutuhkan lagi. Makanya Buat bilang dengan saya memakukan hukum Musa, saya memakukan 10 hukum moral. Kita lihat di Matius 5 ayat 18, sampai langit atau bumi pun lewat, tidak ada satu jot atau satu tel akan ditiadakan dari hukum ini. Kita tahu Tuhan bilang, saya datang bukan untuk membinasakan hukum ini, hukum God, hukum Musa. Enggak, saya malahan mau exalt, saya mau malahan mau honor, saya mau ungkapkan prinsipnya dalam kehidupan saya. Sementara banyak orang bilang, ini dipakukan, sementara Tuhan bilang, ini malahan saya mau ungkapkan prinsipnya dalam kehidupan saya. The law of God, hukum Bapak ini, yang kita tahu juga, kita bisa lihat prinsipnya di hukum Musa, malahan hukum Musa itu menjelaskan hukum Bapak adalah pengungkapan kehendaknya dan transkrip daripada karakternya Bapa. Jadi untuk bilang saya pakukan hukum Musa, otomatis pakukan the law of God, otomatis saya bilang saya tidak butuhkan karakter Bapa. Sementara ini endure forever akan berlangsung selama-lamanya selama-lamanya firmanmu, selama-lamanya. They stand fast forever and ever. Masmur 119.89 89, 119, Artinya hukum God dijelaskan hukum Musa sama-sama mengungkapkan karakter Bapa yang difulfill oleh Tuhan Yesus yang dia bilang saya tidak binasakan dipakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus karena mereka punya mata dibutakan. Waktu baca The Law of Moses atau tulisan-tulisan Musa. Nah, kita lihat sini, statutes dengan judgment, oke. Okay? Statutes dengan judgment ini men, menjelaskan tugas tanggung jawab manusia kepada sesama manusia dan dipenuhi dengan instruksi-instruksi yang penting mendefinisikan dan membuat sederhana prinsip-prinsip hukum moral okay. penting sekali ini status of adjustment karena dia membuat orang mengerti 10 hukum agar tidak dilanggar dan ini law of moses yang terdiri dari status dengan adjustment dia malahan akan increase, menambah kita punya pengetahuan tentang kita punya kehidupan keagamaan dan ini pun menjaga dan mempertahankan umat Tuhan di mana umat Tuhan ini beda dan terpisah dari bangsa-bangsa yang sembah berhala. Oke okay. artinya kalau saya tidak ada hukum Tuhan tidak mengerti hukum Tuhan menolak status dan adjustment nolak hukum Musa yang menjelaskan 10 hukum kehidupan saya tidak ada bedanya dari orang-orang di sekitar saya yang tidak sembah Tuhan yang sembah berhala-berhala artinya hukum Tuhan yang dijelaskan oleh statutes dengan judgment ini membuat saya di saat saya memeliharanya bisa dibedakan dengan bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan yang tidak takut akan tuhan lalu dikatakan di sini tidak ada institusi di sini sorry di mana tadi oh nih tidak ada institusi yang diberikan kepada orang Yahudi yang sangat membedakan mereka dari bangsa-bangsa selain mereka selain hari Sabat okay. jadi hari Sabat ini kalau kita pelihara sepatutnya itulah yang membedakan umat Tuhan dari yang bukan umat Tuhan. Dan yang membuat saya bisa pelihara 10 hukum hari sabat dengan fully adalah status dengan judgment. Artinya kalau saya tolak status dengan judgment, saya tolak hukum Musa, sehingga saya tidak dengan fully sebagaimana orang-orang farisi punya pemeliharaan hari sabat, itu nggak akan membuat saya beda dari bangsa-bangsa yang lain yang menyembah berhala. Karena yang lain, yang bangsa-bangsa yang lain yang kafir, yang tidak takut akan Tuhan dan memelihara hukum Tuhan, mereka tidak memelihara hukum Tuhan dan mereka tentu saja nggak ada statute dan judgment. Jadi statutes and judgment dan hukum Tuhan inilah yang membedakan siapa umat Tuhan dan siapa yang bukan umat Tuhan. Sehingga mereka terpisah dari orang-orang kafir yang menyembah berhala. Dan mereka bisa kelihatan bedanya. Bukan hanya dalam pengakuan tapi dalam kenyataan hidup. Karena mereka mengerti 10 hukum yang dibuat atau yang disederhanakan dan dijelaskan oleh statute judgment yaitu hukum Musa. Dan hanya kalau umat Tuhan kudus barulah mereka bisa dibedakan dari orang-orang yang tidak sebagai penyembah Bapa di surga. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya hukum Musa dengan dia punya statute judgment. Kita lihat di Great Converses selanjutnya. Dikatakan bahwa pilihannya cuma dua. Antara saya memelihara hukum Tuhan. Dan untuk memelihara hukum Tuhan artinya saya menghidupkan, mengaplikasikan prinsip-prinsip 10 hukum yang dijelaskan status dan Atau saya memelihara hukum manusia. Dan hukum manusia itu tentu saja bukan hukum Tuhan dan kalau bukan hukum Tuhan itu sama dengan kalau saya mengaku hukum Tuhan tapi saya tolak status dengan judgment artinya saya tergolong dalam kelompok memelihara hukum manusia dan mereka yang memelihara hukum-hukum manusia dan tetap melanggar dan tolak hukum Tuhan dengan statusnya akan menerima tanda binatang. Sudah bisa lihat bedanya? kalau tolak status dengan adjustment dengan terima status adjustment. Bedanya satu terima tanda binatang, satu terima meterai karakter bapa di dahi di Wahyu 14 ayat 1. Ini bedanya orang yang terima dan tolak the law of Moses. Dan di 10 hukum di jantung 10 hukum hukum keempat. Di jantung sepuluh hukum ada hukum keempat. Ingat, hari Sabat. Jadi, kalau sepuluh hukum hanya bisa dipelihara dengan mengaplikasikan status dengan judgment yang mengungkapkan dan menjelaskan prinsip-prinsip sepuluh -prinsip hukum, bukankah jantung daripada sepuluh hukum ini sangat penting? Karena kalau tolak hari Sabat kita terima tanda binatang. Dan apa apa yang menjelaskan dan membuat sederhana pengertian prinsip hari sabat agar saya tidak melanggar hari sabat? Kita lihat di Patriarchs and Prophets dikatakan, umat Tuhan diingatkan pentingnya kekudusan hari sabat dan cara Tuhan untuk kasih ingat pentingnya hukum keempat yang adalah jantung daripada sepuluh hukum agar tidak terima tanda binatang agar bisa dibedakan dari bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan, Tuhan berikan feast tahunan. Jadi feast ini adalah yang Tuhan berikan agar saya tidak terima tanda binatang. Agar saya bisa kenal sebagai umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus Kristus yang diperangi dragon nanti. Kan? Jadi yearly feast ini untuk umat Tuhan bisa dibedakan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Yearly feast ini, feast tahunan ini diberikan agar umat Tuhan bukan hanya mengaku sebagai umatnya, tapi benar-benar dalam kehidupannya adalah umat Tuhan. Yearly feast diberikan di mana umat Tuhan berkumpul pada waktu yang ditetapkan. Dan ini diberikan untuk kebaikan Israel agar umat Israel dengan memelihara feast mereka bisa mengerti prinsip hari sabat dan benar-benar memelihara hari sabat dan benar-benar memelihara hari sabat sehingga mereka benar-benar dikenal sebagai umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus Kristus ini diberikan untuk kebaikan. Jadi kita bisa lihat bahwa ada orang-orang yang benar-benar tidak mengerti ini. Dan dengan tidak mengerti ini, umat Tuhan dibinasakan karena tidak mengerti. Jadi penting sekali untuk kita mengerti bahwa ini tidak dipakukan di kesalib. Kutipan berikut di Signs of the Times dikatakan, ada orang-orang yang tidak mengerti rencana keselamatan. Nah kita tahu rencana keselamatan ialah untuk diselamatkan atau dipisahkan dari dosa. Artinya ada orang-orang yang tidak mengerti bagaimana Tuhan memisahkan orang berdosa dari dosanya. Dan cara untuk memisahkan umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan ialah hukum Tuhan yang dimengerti sepenuhnya dengan pertolongan penjelasan daripada hukum Musa yang terdiri daripada status dengan judgment. Yang mana contoh daripada status adalah vis tahunan. Jadi untuk umat Tuhan bisa diselamatkan dari dosa, bisa dipisahkan dari dosa, atau bisa dipisahkan dan dibedakan dari orang-orang yang berdosa, ialah tentu saja mereka memelihara hukum Tuhan. Dan mereka mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Musa sehingga mereka tidak melanggar 10 hukum. Dan ada orang-orang yang tidak mengerti ini. Dan mereka membuat kematian Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dipakukan di Uga salib mereka bilang, waktu Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib, hukum Bapa, sepuluh hukum ditiadakan. Coba, kok bisa hukum Tuhan yang selama lamanya kok bisa karakter Bapa dipakukan? Kan? Harusnya manusia dipisahkan dari dosa. Rencana keselamatan ialah untuk dipisahkan dari dosa dan untuk dipisahkan dari dosa ialah untuk menurut hukum. Untuk memelihara hukum artinya dipisahkan dari dosa. Karena kalau melanggar bersatu dengan dosa. Jadi bagaimana hukum yang perlu dipelihara untuk dipisahkan dari dosa dipakukan di kayu salib. Apakah itu rencana keselamatan? Tentu saja tidak. Karena orang-orang yang mengaku sebagai guru-guru agama di akhir zaman pun membutakan mata-mata orang-orang yang nggak tahu apa-apa tapi cuma terima buta-buta dengan menggabung hukum Tuhan moral law, dengan hukum seremonial mereka gabung mereka gabung hukum seremonial dengan hukum sepuluh hukum dan setiap kali ayat bicara tentang hukum seremonial? Mereka bilang, ini buktinya 10 hukum sudah dipakukan. Nah, saya bisa mengerti bahwa mereka bisa saja tanpa bilang 10 hukum dipakukan, mereka nggak akan bilang, oh 10 hukum sudah dipakukan. Nah, bisa saja ada yang bilang itu, tapi bisa saja dari orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, mereka bilang, no, 10 hukum moralo nggak dipakukan yang dipakukan adalah dia punya law of Moses. Yang dipakukan adalah dia punya statutes dengan judgments. Yang dipakukan adalah dia punya feast. Sementara kita tahu bahwa feast, statutes, judgment, the law of Moses, itu adalah selama-lamanya. Itu sama dengan 10 hukum, nggak pernah bisa ditiadakan. Jadi dengan saya bilang fis sudah dipakukan, inilah orang-orang yang di akhir zaman bilang bahwa 10 hukum sudah dipakukan bersama-sama dengan law. Jadi mereka bilang bahwa ini statutes and judgment, law of Moses yang adalah 10 hukum sebenarnya prinsip-prinsipnya adalah ceremonial law. Adalah ceremonial law. Sehingga waktu seremoni tidak dirayakan lagi, Status Judgment Law of Moses Feast dipakukan juga. Jadi mereka bilang, ini Feast, ini Law of Moses adalah satu paket dengan seremoni law. Sementara roh nubuat bilang, ini terpisah. Dan mereka gabung. Dia punya Law of Moses. Menjadi bagian seremoni law. Sehingga waktu Tuhan mati, itu semua dipakukan dan yang tidak dipakukan katanya 10 hukum. Jadi mereka nggak ngerti bahwa mereka sudah pakukan 10 hukum dengan memakukan law of Moses sebagai bagian daripada ceremony Ini adalah pemutar balikan firman Tuhan. Ada dua hukum di sini. Satu bayang-bayang dan sampai di kayu salib dan berakhir waktu Tuhan mati. Yang satu lagi adalah Hukum Jehovah yang ber, berlaku selama lamanya. Nah mari lihat, apakah fist tadi kita lihat selama lamanya atau hanya sampai kayu salib? Kalau kita lihat lagi di sini, kita lihat lagi di sini kan? Kita lihat di sini bahwa ini statutes fist dengan judgment berlaku selama lamanya dan itu bukan yang dipakukan di kayu salib. Sementara mereka bilang ini fee status judgment law Moses dipakukan di kayu salib. Jadi mereka sudah ambil hukum Musa yang adalah sebenarnya hukum Tuhan moral. Malahan lebih jelas penguraiannya daripada 10 hukum. Dan mereka satu padukan dengan ceremony law. Dan mereka pisahkan moral law dengan law of Moses lalu mereka satu padukan law of Moses dengan ceremonial law lalu tinggalin moral law lalu mereka pakukan ceremonial law dengan law of Moses dan mereka bilang 10 hukum gak dipakukan jadi mereka sudah belah 10 hukum dengan prinsip-prinsipnya dan dibagi dua satu bagiannya digabung dengan ceremonial law untuk dipakukan di kayu sementara hukum itu nggak pernah bisa dipakukan untuk selama-lamanya. Selama tahta Bapak ada, hukum itu berlaku. Artinya apakah tahta Bapak dipakukan di salib? Jadi kita bisa lihat bahwa moral law dengan law of Moses, statutes yang bagian daripada status of dengan judgment, itu nggak pernah bisa dipakukan. Itu nggak pernah bisa dipakukan. Baik. Okay. Jadi kita lihat di sini di 1 Korintus 5:7 dikatakan Kristus sudah menjadi korban bagi kita. Artinya Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Nah, karena Tuhan Yesus sudah dipakukan di kayu salib, artinya hukum yang adalah hukum bayang-bayang yang terdiri dari domba dibunuh nggak perlu dilakukan lagi pembunuhan domba. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban menggantikan domba sebagai penggenapan daripada yang selama ini ditunjuk oleh domba. Jadi seremonial di mana kita bunuh domba itu nggak perlu lagi, tapi jangan satu padukan itu dengan dia punya status dengan judgment untuk bunuh dombanya oke. Okay nggak perlu ada kematian domba lagi karena Tuhan Yesus sudah mati. Tapi itu harus bisa dipisahkan dari status dengan judgment yang yang mana feast tahunan itu yang adalah bulanan dan mingguan juga kan feast itu nggak bisa disatu padukan dengan domba-domba dibunuh itu yang mereka lakukan dan di sini Rasul Paulus katakan karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib kan karena Tuhan ini sudah mati kayu salib, kita nggak perlu bunuh domba lagi. Karena itulah yang sudah dipakukan. Oleh sebab itu, mari kita pelihara feast tanpa bunuh domba. Karena feast tadi apa? Apa feast? Feast nggak pernah dipakukan. Jadi ayat 8 bilang, mari kita rayakan feast tanpa bunuh domba. Tanpa bunuh domba. Nah mari lihat apa sih yang dipakukan di salib, apa sih yang di abolish di kayu salib. Di Daniel 9 ayat 7 dikatakan ada nubuatan kan, ada nubuatan 70 70 minggu yang terdiri dari 490 tahun di Daniel 9. Dan ini satu minggunya. Dari 27 AD sampai 34 AD itu satu minggu. Tujuh hari sama dengan tujuh tahun. Dan dibagi dua dia. Di tengah-tengahnya Tuhan, Tuhan, Yesus mati di kayu salib. 31 AD. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus waktu mati di salib ada sesuatu yang berakhir di situ kan, dipakukan. Kalau kita lihat di Daniel 9 dikatakan korban-korban persembahan yang di done away. Okay? Nah, vis itu bukan korban persembahan. Bukan. Karena itu tidak dipakukan. Sama sekali bukan. Oke. Okay? Jadi korban-korban. Dan korban itu harus ada kematian. Sementara feast itu lambang kehidupan. Korban ini kematian. Jadi yang dipakukan adalah kematian. Oke, kita akan lihat lagi. Di 2 Timotius 1-10 dikatakan. Tuhan Yesus telah abolish death. Kematian. Sekali lagi. Feast itu kehidupan. Baca Yohanes 6. Meat and drink itu life eternal life. Yang ditiadakan adalah kematian. Dan karena kematian sudah dipakukan, sekarang kita terima kehidupan melalui terang gospel. Kalau C2 ayat 14, dikatakan di out, blurring out, dihapus, ditiadakan, handwriting of ordinances. Dan versi lain bilang, dibatalkan catatan hutang. Jadi apa yang berakhir di salib? Catatan hutang. Upah dosa saya berakhir di kayu salib. Kan? Upah dosa saya. Apakah fist itu upah dosa? Bukan. Jangan pakukan kehidupan. Pakukan kematian. Karena kita tahu yang kayu salib itu lambang kematian. Kan? kalau binal, bilang kali kayu salib itu kematian artinya yang berakhir di kayu salib adalah kematian jadi yang di, ditiadakan adalah catatan hutang kematian atau upah dosa saya dipakukan kematian dipakukan Dia saya 44 dikatakan yang di Belada Daud adalah dosa atau upah dosa pelanggaran saya itu yang ditiadakan jadi, waktu kita kembali ke 1 Korintus 5, ayat 78 dikatakan, "Karena Tuhan Yesus sudah dipakukan, artinya karena, karena mati, kematian, catatan hutang dosa saya, upah dosa saya dipakukan, dibayar, jangan bunuh domba lagi. Karena domba nggak perlu mati kalau kematian, sudah dibayar, nggak ada yang perlu mati, waktu Tuhan Yesus mati, nggak ada yang perlu mati." Artinya sekarang kita bisa nikmati kehidupan. Dan apakah vis itu kematian? Bukan. Vis itu adalah kehidupan yang mana waktu saya makan itu, saya ingat kebaikan Tuhan dengan memberikan anaknya yang mati. Tapi vis itu lambang kehidupan. Dan saya bisa menghargai vis itu kalau saya merenungkan kembali kematian Tuhan Yesus dengan pengharapan kedatangannya nanti itu nggak bisa dipakukan. Oleh sebab itu karena kematian sudah dipakukan, mari kita rayakan vis tanpa kematian lagi, tanpa kematian lagi. Jadi kita lihat di sini bahwa di kay salib tahun 31 kematian dipakukan, dosa dipakukan, catatan hutang dipakukan, upah dosa dipakukan, hasil pelanggaran saya dipakukan. Itu yang dipakukan, bukan hukum Tuhan, bukan hukum Musa. Hukum Musa itu untuk memberikan kehidupan. Sementara yang dipakukan adalah kematian. Nah kita lihat di sini. Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagaman yang akan govern mereka punya kehidupan sehari-hari. Dan ini statutes diberikan untuk menjaga agar 10 hukum tidak dilanggar. Status ini bukan bayang-bayang yang dipakukan di salib. Status ini berlaku untuk selama-lamanya. Nah, artinya kita lihat status yang salah satunya adalah feast nggak dipakukan. Artinya status ini kehidupan, bukan kematian. Jadi kalau mereka merayakan feast sebelum itu, kita pun tetap merayakan karena itu tidak dipakukan yang dipakukan adalah kematian. Makanya nggak ada kematian lagi. Makanya domba nggak perlu lagi karena sudah kematian sudah dipakukan. Dan dikatakan di sini bahwa statutes, judgment, law of Moses, feast tidak dipakukan. Bukan bayang-bayang. Nah mari kita lihat law of Moses. Pikiran umat Tuhan sudah dibutakan kan? Karena kehidupan kekafiran dan semua itu. Dan oleh sebab itu mereka tidak siap untuk menghargai prinsip-prinsip keagamaan yang perlu mereka hidupkan kalau mereka memelihara 10 hukum. Mereka tidak bisa mengerti 10 hukum, oleh sebab itu diberikan prinsip-prinsip daripada Law of Moses untuk mengilustrasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip 10 hukum dalam kehidupan hari-hari. Dan hukum-hukum ini adalah judgment, dan diberikannya kepada Musa. Itu sebabnya, ini namanya the law of Moses. Ini namanya adalah the law of Moses, karena diberikan melalui Musa, bukan Musa yang tulis sendiri, walaupun dia tulis, tapi diberikan kata-kata yang ditulisnya dari Tuhan. Jadi, umat Tuhan diingatkan untuk memelihara 10 hukum hari sabat dan untuk memelihara hukum termasuk hari sabat diberikan apa? Yearly feast. Artinya yearly feast ini adalah hukum-hukum yang diberikan kepada Musa dan Musa tulis sesuai dengan instruksi yang diberikan Kristus. Hukum-hukum Musa ini tidak ditulis ti, Sorry. hukum-hukum Musa ini ditulis oleh Musa. Hukum Musa ditulis oleh Musa. Kita tahu bahwa Hukum Tuhan ditulis oleh jarinya Tuhan, bukan jari Musa. Jadi dengan dengan mereka bilang bahwa ini ditulis Musa, artinya nggak sepenting sepuluh hukum. Itu saya pernah baca dulu buku tahun 2006, 2007. Saya baca dan ditulis bahwa oh ini ditulis oleh Musa, artinya ini nggak sepenting yang ditulis dari Tuhan. Dan saya dulu karena benar-benar baru mulai belajar, saya bilang oh, oke okay, memang begitulah. Padahal bukan main salahnya pas sudah mengerti belajar wah bukan main salahnya jadi pada awal kita mulai belajar memang banyak kesalahan karena nggak ada prinsip yang teguh tapi lama-lama kan makanya harus belajar terus lama-lama wah salah lama-lama pas lihat yang benar wah rupanya dulu saya punya premis salah jadi begitulah kalau memang salah oke okay, rubah tapi jangan setelah lihat sudah benar mempertahankan yang salah karena dia punya egonya yang dipertahankan. Ini soal keselamatan. Dan dikatakan hukum Musa ini ditulis oleh Musa. Dan untuk mematuhi 10 hukum yang mana bisa dimengerti kalau memelihara status dengan judgment, itulah syaratnya untuk memenuhi janji Tuhan kepada Israel. Artinya kalau saya tidak memelihara 10 hukum, karena saya tidak memelihara stasiun dengan judgment dan tidak melakukan perintah untuk bikin feast, saya tidak akan memenuhi syarat untuk memenuhi janji Tuhan kepada saya. Artinya, mari kita lihat apa itu janji Tuhan kepada Israel. Nah, kalau bicara Israel ini nggak ngomong tentang Israel, mereka ya, ini bicara tentang semua orang yang dilahirkan kembali. Walaupun keturunan uh, keturunan Abraham, tapi ada dua macam keturunan, keturunan spiritual dengan ketur keturunan lahir ya. Ini bicara tentang keturunan lahir uh, spiritual. Ini bicara tentang Israel bukan Yakub. Artinya semua Israel rohani harus menurut 10 hukum, memelihara status dengan judgment, kalau mau menerima janji Tuhan kepada Israel. Nah, apa janji Tuhan kepada Israel? Melalui iman Abraham, Melalui iman Abraham bisa menerima warisannya. Artinya, melalui iman artinya dia bisa menerima, dia punya warisan yang dijanjikan kepada dia kalau dia percaya. Ayat 9 dia mengadakan perjalanan ke tanah yang dijanjikan. Artinya tanah perjanjian. Ke tanah yang dijanjikan. Artinya tanah yang dijanjikan itulah janji yang diberikan bagi orang yang memenuhi syarat. Dan syaratnya apa? Syaratnya ialah menurut 10 hukum tentu saja. Harus menurut 10 hukum. Karena iman kan apa saja tanpa iman adalah dosa. Artinya kalau nggak berdosa artinya saya menurut 10 hukum dengan catatan mengaplikasikan prinsip status dengan judgment daripada law of Moses. Artinya kalau saya mau menerima tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, saya perlu untuk menurut 10 hukum. Itulah yang diwariskan kepada Israel. Dan inilah janjinya. Janjinya ialah kamu akan tinggal di tanah perjanjian. Ini Abraham. Tapi mereka semua mati belum menerima janjinya. Artinya mereka mati belum menerima janji tanah perjanjian yang diberikan sebagai untuk memenuhi janji. Jadi mereka mati tapi mereka mati di dalam iman. Artinya dikatakan mereka mati sementara mereka menurut 10 hukum. Jadi walaupun mereka menurut 10 hukum di saat itu mereka belum terima tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian itu hanya bisa diberikan kalau menurut 10 hukum artinya walaupun mereka mati dan belum dapat tanah perjanjian, mereka akan menerima tanah perjanjian karena mereka mati dan mereka menurut 10 hukum in faith. Mereka di sini ya. Mereka mengadakan perjalanan di tanah perjanjian loh mereka sudah tan sudah sampai tanah perjanjian mereka mengadakan perjalanan bukan ke tanah perjanjian mereka mengadakan perjalanan di tanah perjanjian tapi walaupun mereka berada di tanah perjanjian mereka adalah orang asing di tanah itu oleh sebab oleh sebab itu mereka belum terima tanah perjanjian walaupun mereka berada di tanah perjanjian karena di saat itu mereka hanyalah orang asing di tanah yang dijanjikan. Tapi mereka akan tinggal di tanah itu karena mereka memenuhi syarat iman. Dan iman adalah tidak berdosa. Tidak berdosa adalah menurut 10 hukum. Dan menurut 10 hukum ialah mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Musa. Artinya hukum Musa, 10 hukumlah syaratnya untuk kamu tidak langgar untuk kamu bisa terima tanah perjanjian. Mereka semua mati. Mereka belum dapat tanah yang dijanjikan walaupun mereka sedang berada di tanah itu. Kita tahu kapan mereka terimanya. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, seribu tahun kemudian kan, kita akan kembali ke bumi ini dan menempati tanah perjanjian hanya mereka yang menurut sepuluh hukum dan memenuhi statutes dengan judgment di mana ada feast di situ. Dan kita tahu kita akan tetap rayakan feast di kerajaan surga dan di bumi baru setiap minggu, setiap bulan, tahunan punya untuk selama-lamanya. Tadi kan dibilang bahwa ini law of Moses berlaku selama-lamanya. Harinya kita akan tetap rayakan feast selama-lamanya. Kita sudah banyak ini di ulangan 61 dikatakan inilah perintah-perintah Tuhan, inilah statutes, inilah judgment. Agar kamu lakukan perintah Tuhan, statutes dengan judgment di tanah di mana kamu akan tinggal. Di mana kamu akan tinggal. Ini berlaku di Israel, di Jerusalem, di bumi ini, di kanan bumi dan di kanan bumi baru. Jadi lihat, kita tetap pelihara sepuluh hukum status judgment nanti. Makanya dibilang selama ada waktu kita tetap pelihara. Katakan ayat 2, kamu akan pelihara semua statusnya dengan semua hukum-hukumnya. Agar hari-hari kamu bisa diperlama. Berapa lama-lamanya? Selama-lamanya. Kalau saya pelihara status, Bukankah ini perjanjian yang diberikan kepada Musa yang namanya New Covenant? Ini New Covenant. Kali kita akan belajar dan akan menguraikan apa itu dua covenant ya. Dengan segera. Ayat 3 katakan. Oh Israel, liharalah hukum Tuhan, statut Tuhan. Baiklah bagi jiwamu kalau kamu melakukannya. Sebagaimana Jehovah God daripada nenek-nenek leluhur kami ini janjikan kepada kamu tanah yang mengalir susu dan madu. Itu tanah perjanjian setelah seribu tahun. Dan saya akan tinggal di bumi ini untuk lama-lamanya dan setiap minggu, setiap bulan dan tahunan punya kunjungi tahta apa untuk merayakan feast. Karena di bumi ini, di tanah perjanjian sementara masih orang asing di tanah ini, saya pelihara hukum Tuhan, status dengan judgment. Di keluaran 20 ayat 12 dikatakan, Hormatilah bapa dan ibumu. Hanya satu dari sepuluh hukum yang mana ada janjinya. Janji. Janjinya apa? Kalau kamu menghormati orang tuamu, apa yang dibilang di sini? Hari-harimu diperpanjang. Ini kan ulangan 6 ayat 2. Di mana diperpanjangnya? di tanah yang Bapak akan berikan. Berapa lama panjangnya? Sangkin panjangnya, nggak ada ujungnya. Artinya orang yang akan hidup selama-lamanya karena sudah memperoleh kehidupan selama-lamanya adalah orang-orang yang untuk selama-lamanya memelihara hukum Tuhan status dengan judgment yang berlakunya selama-lamanya dan tidak berakhir di salib ini dia Jadi sudah bisa lihat betapa pentingnya Untuk kita mengerti Ini statutes of judgment Agar kita, kita tidak melanggar sebelah hukum Makanya dikatakan Di buku Maliaki 4 ayat 4 Ingat Hukum Musa dengan statutes of judgment Kalau itu Sudah dipakukan Ngapain mau ingat Dan kita tahu buku Maliaki bicara tentang Akhir zaman karena ayat berikutnya I will send Elijah before the coming of the Remember ye the law of Moses with its statutes and judgments.